Selamat malam, Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di som. Selamat malam, kita akan masuk pelajaran lagi dengan tema "terang bagi bangsa-bangsa". Sebelumnya, saya akan mengulang sedikit tentang orang Majus. Karena ini berkaitan dengan larinya Yusuf, Maria, dan Yesus ke Mesir, Maria, Yusuf, dan Yesus tidak akan lari ke Mesir jika tidak dianggap saingannya Herodes. Jadi, Yusuf, Maria, dan Yesus lari ke Mesir karena oleh orang Majus dianggap sebagai raja orang Yahudi. Ya, mereka orang Majus menyebutnya raja orang Yahudi, bukan mantan raja atau calon raja. Ingat itu, bukan mantan raja atau calon raja. Kalau mantan raja, Herodes nggak akan bingung kalau calon raja, dia nggak akan tergopoh-gopoh untuk membunuh bayi di bawah dua tahun. Ya, masih calon kan, baru baru lahir, istilahnya begitu. Paling jadi-jadi rajanya 10 tahun lagi, istilahnya. Nda. Nah. Ya, tapi kita juga tahu, ya termasuk Matius tahu, bahwa saat itu tidak ada raja Yahudi yang berkuasa yang berkuasa cuman Herodes sendiri. Herodes itu orang Edom yang diangkat Roma menjadi raja Yudea. Ini berarti Matius sedang menjelaskan pribadi yang lahir yang sedang dicari orang majus itu adalah raja yang sesungguhnya. Ya. Hal ini merujuk pada pribadi agung yang memimpin Israel sejak dulu kala. Bukan yang lain. 1 Samuel 8 ayat 7. Ayo dibaca yuk. 1 Samuel 8 ayat 7 Tuhan berfirman kepada Samuel Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal Yang dikatakan mereka kepadamu Sebab bukan engkau yang mereka tolak Tetapi akulah yang mereka tolak Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka Ya, Jadi saat itu Israel sudah punya raja Tapi raja adikodrati ya, Raja yang tidak hadir bersama mereka, gitu ya. Dalam arti fisik, dia ya tidak hadir secara fisik di di Israel di Kanaan, gitu ya. Tetapi sudah punya raja, dan raja itulah yang mereka tolak. Nah, kalau dijelaskan lahirnya raja orang Yahudi, hal ini pasti merujuk ya, satu Samuel karena tidak ada raja lain, tidak ada raja lain, keturunan Daud sudah habis, tidak ada raja lain. Ya. Penjelasan, ya penjelasan ini dinyatakan saat Yesus ditanya Pilatus. Jadi saya saya menjelaskan bahwa ini bukan mantan raja atau calon raja, tetapi raja kekal yang ada di Samuel ini bukan Bukan hanya sekedar tafsir, Bapak-Ibu. Ya, di diomong tafsir boleh, tetapi bukan sekedar asal ngomong. Saya ada dasarnya. Ya, 1 Samuel 8, ayat e 7. Ada dasarnya perjanjian lama. Dasar dari Yesus juga ada. Ya, dasarnya juga ada dari Yesus. Yesus menjawab saat ditanya Pilatus. Yesus menjelaskan bahwa dirinya saat itu raja. Bentuknya present aktif meski kerajaannya bukan dari dunia ini. Yesus tidak menyatakan dirinya mantan raja atau calon raja, tetapi dialah raja, raja yang lahir sebagai manusia ke dunia. Yesus sendiri yang jawab. Pernah enggak baca pernyataan Yesus ini? Kita baca ya. Yohanes 18, ayat 36 sampai 37. Yohanes 18 ayat 36 dan 37 Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini Jika kerajaanku dari dunia ini Pasti hamba-hambaku telah melawan Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini Maka kata Pilatus kepadanya Jadi engkau adalah raja Jawab Yesus, engkau mengatakan Bahwa aku adalah raja untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Mau diartikan apa ayat ini? Pada saat Yesus ditanya oleh Pilatus. Ya, Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Berarti kan dia raja. Tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Dan kita tahu Yesus tidak pernah mau diangkat jadi raja oleh orang Yahudi. Ya. Tapi dia mengaku raja dan kerajaannya bukan dari dunia ini. Berarti dia raja di mana? Halo? Di dunia yang lain, betul? Jika kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku pasti melawan. Dikatakan oleh Yesus, Engkau yang mengatakan aku raja, ya aku adalah raja di ayat ya, di kalimat di, di berikutnya, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Jadi karena dia raja kekal itu dia lahir. Lalu, akulah raja. Untuk itulah aku lahir. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku pribadi memberi kesaksian tentang kebenaran, kebenaran apa yang dimaksud? Ya, firman Tuhan. Lalu mau dijelaskan apa ayat ini? Apakah ini penjelasan Yesus tentang bahwa Dia calon raja atau mantan raja? Jelas bukan Yesus mengatakan, "Aku raja." Tapi bukan dari dunia ini. Oleh karena itulah aku datang lahir jadi manusia. Loh ini kan sudah menunjukkan pra eksistensi sebetulnya. Mau diartikan apa? Kalau dia masih menjadi raja setelah dia bangkit, itu calon raja. Halo, bisa dipahami cara berlogikanya? saat itu Bapak Ibu keyakinan tradisi seperti itu saat itu keyakinan tradisi seperti itu kalimat-kalimat itu menunjukkan seperti itu kalau mau di otak atik jangan di otak atik keyakinannya tetapi benarkah tradisi itu itu yang betul kalau pernyataan Yesus tidak bisa di otak atik aku raja karena aku raja, bukan dari dunia ini, aku hadir ke dunia ini untuk menyatakan kebenaran. Betul enggak? Kan gitu cara berpikirnya. Ini keyakinan saat itu yang ditulis oleh Yohanes. Masalahnya, masalahnya kalau lihat kalau dengan cara, kalau sudut pandang saya ya, Kak, masalahnya apakah kitab-kitab ini kitab-kitab sejarah? Kita harus bisa membedakan kitab sejarah dan kitab teologi. Ya. Kitab sejarah itu ketat Bapak Ibu. Standar sejarah itu realistis, itu harus ketat. Banyuwangi kemarin hujan. Ini sudah titik selesai. Kalau teologis Banyuwangi kemarin hujan sampai kebanjiran karena Tuhan marah karena orang Banyuwangi banyak dosanya. Itu teologis. Nah, masalahnya yang mana? Gitu. Oke, lanjut dulu. Ini kan PA kan? Gitu. Jadi bukan hanya bukan hanya khotbah gitu ya, bukan hanya khotbah, bukan hanya menyampaikan pesan-pesan moral, tetapi cara berpikir namanya PA. Oke. Okay. Namun Herodes tidak tahu apa yang dimaksud orang majus atau mungkin Herodes berpikir untuk mengamankan kekuasaannya saja, dia mencari tahu dan akhirnya memerintahkan pembunuhan bayi. Ya. Jadi kisahnya seperti itu Bapak Ibu. Setelah orang majus pergi, dalam mimpinya Yusuf diperintahkan malaikat untuk pergi ke Mesir sampai Herodes yang berniat membunuh bayi atau raja orang Yahudi itu mati. Kemudian berangkatlah Yusuf, Maria dan bayi Yesus ke Mesir dan mereka diam di sana kurang lebih dua tahun lamanya. Jadi dua tahun Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di Mesir. Setelah dua tahun, Yusuf mendengar Herodes sudah mati, maka Yusuf kembali ke Yudea. Pada saat Yusuf kembali, pada saat Yusuf ke Mesir, Bapak Ibu, Herodes memerintahkan membunuh bayi-bayi di bawah dua tahun. Ya. Dalam kisah ini, Matius mengutip ayat-ayat perjanjian lama. Ya. Hosea 11 ayat 1 dan Yeremia 31 ayat 15, tak usah dibaca, itu di alkitab Anda yang cetakan itu ada. Ada catatannya. Anda bisa sendi baca sendiri. Sebetulnya Matius ini sedang, me sedang mengisahkan Kisah kelahiran Yesus ini seperti kisah kelahiran Musa. Halo, ingat enggak kelahiran Musa bagaimana? Sama kan, ada pembunuhan bayi-bayi kan? Itu penulis Kitab Matius sedang berusaha membandingkan antara Musa dan Yesus atau kalau boleh saya katakan mensejajarkan Musa dan Yesus. Itu nabi panutanmu orang Yahudi. Sekarang ada penggantinya atau penerusnya atau yang dijanjikan oleh Musa. Nih lo. Kej kejadiannya sama, kisahnya sama. Gitu. Paham ya? Ini kan sastra. Cara orang dulu menceritakan panutannya seperti itu. Oke, lanjut. Setelah Herodes mati, kembalilah Yusuf ke Bethlehem. Namun karena pengganti Herodes adalah anaknya sendiri yang bernama Archelaus, maka Yusuf ke Galilea. Ya, dia nggak mau di dekat-dekat Yerusalem. -dekat Yusuf pergi ke Galilea dan hidup di Nasaret sampai Yesus dewasa. Itu sebabnya Yesus disebut orang Nasaret. Jadi Yesus di Bethlehem Bapak Ibu itu cuma numpang lahir. Sekitar 8 atau dua minggu maksimal. Setelah itu dia pergi ke Mesir. Dia nggak pernah tinggal di Bethlehem. 8 atau dua minggu tinggal di Bethlehem, setelah itu dua tahun di Mesir, setelah itu sampai umur 30 tahun, Yesus itu di Nasaret di Galilea, Yesus bukan orang Yerusalem. Ya, dan kalau anda ingat-ingat pelajaran Biblika, pengantar pengantar perjanjian baru antara Yudaisme Yerusalem dan Yudaisme Galilea ini nggak cocok. Gitu ya. Oke lanjut. Tapi sebelum ya, jadi e, jadi sebelum Yesus ke Nasaret, mereka menyempatkan diri ke bait Allah. Ya, jadi umur dua tahun Yesus ke bait Allah. Jadi umur dua tahun ya, e, Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah. Di situ mereka bertemu dengan Simeon, seorang yang tua dan saleh yang diurapi oleh Roh Kudus ya yang dijanjikan tidak akan mati sebelum melihat mesias ya kita baca yuk Lukas 2 ayat 25 sampai 35 Lukas 2 ayat 25 sampai 35 ya. adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia telah akan mati, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus, ketika Yesus, Anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah katanya. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Oke, jadi ini adalah kisah Yesus bertemu dengan Simeon. Jadi, Simeon melihat bayi Yesus karena memang kerinduan Simeon adalah melihat Mesias sebelum Dia mati. Itu dikabulkan oleh Tuhan, ya. Jadi, e, seperti itu kisahnya dan kalimat-kalimat nubuat Simeon itu harus dicermati Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah ketemu Simeon masih ada ketemu nabi perempuan ya, masih ketemu nabi perempuan namanya Hana. Ya, tetapi yang mau saya tekankan di sini nubuatan-nubuatan Simeon aja. Simeon menyatakan bayi Yesus adalah keselamatan dan terang. Sebelum Yesus berkarya loh. Ya sebelum Yesus berkarya, Simeon sudah menyatakan ini keselamatan ini terang, ya itu berarti nubuatan karya keselamatan Allah akan dikerjakan oleh Yesus. Ya. Simeon tahu bayi ini punya punya penugasan dari Allah, punya penugasan dari Allah, ya tugas Yesus sebagai juru selamat dengan menyatakan kebenaran tugas Yesus ya tu, tugas Yesus sebagai juru selamat dengan menyatakan kebenaran Allah bagi bangsa-bangsa Bandingkan tadi dengan ayat Yohanes 18 ayat 36 sama 37 dikatakan aku lahir untuk itu menyatakan kebenaran Ini peneguhan juga kan, berarti Simeon melihat bayi Yesus, inilah keselamatan dan terang. Keselamatan, terang, kebenaran, ini satu rangkaian maksud dan pikiran yang sama. Jadi Yesus sudah dalam rancangan Allah memang untuk karya keselamatan. Jadi sejak awal Yesus direncanakan Allah menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, bukan sekedar Israel perhatikan kata-kata Simeon ya. sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa bukan Israel saja yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain ya terang bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel lahir dari lahir dari Israel maka Israel dimuliakan tetapi bangsa-bangsa akan mendapatkan terang akan mendapatkan pewahyuan gitu loh. Jadi kelahiran Yesus memang untuk bangsa-bangsa bukan hanya untuk Israel. Meskipun Israel dulu harus dikerjakan. Israel dulu yang harus diproses. Israel dulu harus dipersiapkan. Tapi Israel kan tidak mau. Makanya Yesus lanjut. Dia tahu penugasannya. Aku tidak akan berhenti sampai kamu. Pergi jadikan segala bangsa murid. Nah itu lanjut. Jadi ini sudah rancangan Tuhan. Bukan mendadak. Bukan karena Israel menolak. Maka kita dapat apa ketiban ketiban awu anget katanya. enggak. Kamu beruntung karena Israel menolak. Lah kalau Israel menolak, kamu juga tidak selamat. Tidak seperti itu. Rancangan Allah sejak semula. Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Sejak semula itu. Jadi kalau ada orang yang menyatakan kamu itu Kristen itu agama tidak jelas. nabi nabinya itu aslinya nabinya kan nabi untuk Israel. Tidak. Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Ini kan jelas. Jadi kita tidak usah minder Seolah-olah kita ini keselamatan dompleng Yahudi Tidak, tidak dompleng Yahudi Yesus memang lahir dari orang Yahudi Tetapi dia ditugaskan Allah untuk bangsa-bangsa Jadi nggak usah minder Kadang-kadang orang kan Kristen minder Orang Muslim merasa Nabinya itu nabi bangsa Arab Turunannya jelas Gitu ya, orang Kristen itu nabinya orang Yahudi pak orang Kristen tidak ada oh salah Yesus hadir untuk bangsa-bangsa bukan hanya untuk orang Israel ya mataku telah melihat keselamatan keselamatan yang dimaksud Simeon adalah terang itu berarti pewahyuan pewahyuan yang benar Terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Terang ini berarti pencerahan atau pewahyuan bagaimana hidup dalam kebenaran. Simeon tidak ngomong tentang penebusan. Di ayat ini Simeon ngomong tentang apa? Terang, pewahyuan. Jadi bangsa-bangsa lain akan mengerti bagaimana hidup Benar di hadapan Allah. Kalau orang Yahudi hidup benar di hadapan Allah menurut hukum-hukum Musa, kalau bangsa-bangsa kamu akan mendapatkan terang, kamu akan mendapatkan pencerahan bagaimana hidup di hadapan Allah melalui Yesus. Itu maksudnya, jadi tidak perlu minder, Bapak Ibu pemerintahan kerajaan Allah ya bagaimana hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah orang Yahudi memahami Torah itu adalah terang tapi Yesus mengatakan aku menggenapi Torah aku hadir untuk bangsa-bangsa berarti terang itu untuk bangsa-bangsa gitu Wahyu yang sempurna itu untuk bangsa-bangsa. Itulah terang. Yesus menyempurnakan terang itu. Ajarannya adalah terang yang sejati, yang membuat manusia bisa melihat sampai kedalaman batin, bukan sekedar apa yang nampak. Sebetulnya, kesempurnaan Taurat ini kan juga untuk Israel, tapi Israel menolak. Ya sudah, ya, kalau Kristen saat ini dikatakan tanda kutip lebih unggul, ya jangan salahkan karena mereka menolak. Sebetulnya kan semua ini untuk semua semua orang, semua bangsa. Ya untuk Israel, ya untuk bangsa-bangsa. Tetapi Israel menolak, ya sudah salah sendiri. Ya. Sebetulnya Tuhan itu adil, dua-duanya dapat. Gitu loh. Tapi Israel menolak, ya sudah. Terang itu untuk bangsa-bangsa. Terang ini adalah pencerahan bagi bangsa-bangsa lain yang hidup dalam ketidakpahaman, bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah yang satu itu. Kita tahu Allah itu satu. Tetapi orang Israel tahu bagaimana hidup di hadapan Allah dengan sepuluh toratnya. Ya, sepuluh perintah Allahnya dengan hukum Tauratnya. Mereka merasa hidup di hadapan Allah sudah seperti itu. Tapi bangsa-bangsa lain kan enggak. Bangsa-bangsa lain yang masih menyembah Dewa Dewi kan hidupnya ngawur. Percabulan, gelocoh, hidup sembarangan gitu ya. Homo lesbi. Itu umum umum bagi mereka. Nah, tapi dengan hadirnya Yesus yang untuk bangsa-bangsa, maka bangsa-bangsa melihat baga bisa bagaimana bisa hidup di hadapan Allah tanpa harus menjadi Yahudi, tanpa tunduk pada hukum Yahudi. sebetulnya pesan kekristenan itu itu Bapak Ibu. terang ini akan membawa kemuliaan bagi Israel sebetulnya kalau menerima ya yang memang sejak awal dipakai sebagai imamatnya Israel harus diakui mereka siap lebih dulu ya dengan hukum yang begitu ketat orang Israel itu sebetulnya lebih siap menjadi imamat yang rajani tetapi menolak ya sudah panggilan ini berlaku untuk orang bangsa lain jadi bangsa lain ini memang akhirnya mendapat kasih karunia itu itu maksudnya mendapatkan pencerahan Bagaimana hidup dalam kehendak Allah yang sebetulnya mereka nggak paham ya yang seharusnya Israel yang siap tetapi bangsa-bangsa lain yang percaya ya akhirnya mau tidak mau harus siap siapapun yang mau seperti itu dengan begini Bapak Ibu kita bisa melihat dinamikanya Allah menyelamatkan manusia kalau tidak begini begini kalau tidak begini begini jadi bukan penetapan sepihak kamu yang tak pilih pasti selamat tidak Israel dipilih tidak selamat itu Israel yang dipilih menolak itu bisa tidak pasti selamat kan padahal Israel dirancang untuk selamat tetapi dia menolak jadi ajaran predestinasi itu betul-betul fatal ya, membuat orang tidak tidak bagaimana mestinya Israel menolak padahal dipilih padahal dirancang untuk memuliakan Allah melalui Yesus tidak mau ya. Selanjutnya Simeon berkata, sesungguhnya anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Ini nubuatannya jelas. Untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ya, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang ini berarti Yesus akan menjadi biang kerok pemisahan antara orang Yahudi ya yang sebagian bangkit rohaninya yang sebagian akan tersandung ya. nubuatan ini menjadi nubuatan ini akan menjadi uh, ya nubuatan ini akan menjadi nyata gitu ya pada saat Yesus berkarya, di mana orang yang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus terpisah. Di mana orang yang tidak percaya Yesus menjadi semakin jahat. Kenapa? Niat niatnya membunuh. Kok. Iya kan? Mereka mengerti Firman, tetapi niatnya membunuh Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Pilatus cari, salahnya di mana? Tidak ada. Salibkan dia. Sebetulnya ini adalah penggenapan yang dimaksud Sakaria 14 ayat 4. Ayo kita baca yuk. Zakaria 14 ayat 4 Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar sehingga dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ya, banyak orang berpikir Sakarya 14 ayat 4 itu nanti kedatangan Yesus yang kedua. Tidak, perjanjian lama sudah digenapi semua. Sakarya 14 ayat 4 ya yang dimaksud lembah yang sangat besar itu artinya pemisahan pemisahan umat Tuhan Sakaria 4 Sakaria 14 ayat 4 banyak orang Kristen dalam dalam pikiran orang Kristen kebanyakan ini kedatangan Tuhan betul pernah dengar dia akan berjejak nanti dia datang di gerbang timur ingat ada ajaran-ajaran seperti itu dia akan berjejak Daka. Nah, ini sudah selesai Ya, jadi sak, jadi sakaria 14 ayat 4, ini sebetulnya nubuatan tentang Yesus hadir di Bait Allah di Yerusalem. Dari ajaran yang disampaikan Tuhan, itu akan menimbulkan lembah yang sangat besar, akan menimbulkan pemisahan. Dari dalam Yerusalem akan mengalir air kehidupan itu bicara tentang Yesus yang mengajar firman Tuhan. Udah selesai. Dari ajaran-ajarannya menimbulkan lembah yang besar. Itu pemisahan antara orang percaya dan yang tidak percaya. Ya. Dan akhirnya Yesus sendiri akan terbunuh. Supaya dari peristiwa ini membuka pengertian banyak orang. Ini loh maksudnya Mesias yang hadir yang dinubuatkan oleh Daniel 9 ayat 26. Ayo baca yuk. Daniel. 9 ayat 26. Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan ya jadi memang Yesus harus terbunuh sudah dinubuatkan Bapak Ibu oleh Daniel jadi Sakaria Daniel ini sudah digenapi Jangan nunggu kedatangan kedua Kedatangan kedua tidak akan menjejakkan kakinya di bait Allah lagi Bahkan bait Allah pun belum tentu ter belum tentu berdiri kok. Bahkan bahkan seandainya berdiri pun belum tentu bertahan lama kok. Bait Allah berdiri di mana? Di lokasi di mana adanya rumah ibadah agama lain. Ya pasti perang, pasti ribut. Pasti, nggak akan bertahan, itu sudah dikunci, karena memang Allah tidak menghendaki korban sembelihan Allah menghendaki korban anaknya ini Ini yang akan dibuktikan Tidak akan Yesus bertahta di bait Allah lagi Tidak akan ya. Apa yang dinubuatkan di Sakaria 14 Itu sudah terjadi di kedatangan yang pertama Kedatangan kedua nanti Tuhan Yesus itu di awan-awan Kita menyongsong Ya kita menyongsong dia di awan-awan Bukan Yesus yang hadir, kita yang menyongsong di sana Amin Bapak Ibu jadi nubuatan-nubuatan dari Simeon, ini semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dia jadi biang-kerok pecahnya bangsa Yahudi. Ya. Dinubuatkan, anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang. Ya, menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan itu. Halo. Seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus sendiri, aku datang tidak membawa damai, aku datang membawa pedang pemisahan. Ini maksudnya. Jadi antara orang percaya dan orang tidak percaya akhirnya harus berpisah. Dari sini Bapak Ibu kita juga melihat bahwa yang namanya Mesias itu manusia. Hadirnya Mesias itu berarti hadirnya utusan Allah, bukan Allah yang turun, tetapi utusan Allah. Utusan Allah ini manusia, seperti kerajaan Kores dianggap Mesias. Apakah Kores itu Allah, Tuhan kan bukan? Ingat ya, pada saat Kores mengizinkan Bangsa Israel kembali dari pembuangan, dia diangkat, ya bukan diangkat. Dia ya dia, bisa dianggap seperti itu. Ya, oleh orang Yahudi dianggap dia diurapi, dia adalah Mesias, diurapi oleh Allah kan? Kan kisahnya begitu. Ingat ya pelajaran biblika. Apakah kores Allah? Bukan. Jadi Mesias itu memang bukan Allah. Mesias itu utusan Allah untuk menggenapi karya Allah. Kita harus mengerti konsep Mesias ini supaya kita tahu bahwa Yesus yang mati itu benar-benar mati. Kalau Mesias itu Allah sendiri 100% manusia, 100% Allah itu bukan Mesias yang dipahami orang Yahudi. Ya seperti kalau kita lihat ya pada saat pemberontakan Yerusalem. Banyak orang mengaku Mesias, Yohanes Giskala, Simon Ben Giora, Barkoba, gitu ya. Bahkan oleh Rabi Akiva, Barkoba ini ya dipahami benar-benar sebagai Mesias. Itu semua manusia. Kalau Mesias itu bukan, eh kalau Mesias itu bukan manusia, orang-orang ini, Yohanes Giskala, Simon Ben Giora, Barkoba, tidak mungkin menyatakan dirinya Mesias betul kan cara berpikirnya gitu nah sekarang orang Kristen mengakui Yesus itu Mesias Mesias yang seperti apa makanya kalau orang Kristen tidak memahami pemahaman Yahudi gitu ya pengertian-pengertian Yahudi ya repot gitu loh akhirnya menjadikan Yesus yang manusia ini 100% Allah juga jadi masalah Yesus benar-benar manusia. Perkara secara tradisi dianggap punya praeksistensi sebagai raja, monggo karena itu keyakinan, itu implisit, bukan eksplisit, itu tersirat bukan tersurat, tidak bisa dibuktikan, gitu ya. Itu dugaan-dugaan, itu teologi, itu perspektif. Perspektif para rasul, perspektif orang Yahudi yang percaya Yesus seperti itu, gitulah. Tetapi benar-benar Yesus dalam karyanya di dunia, dia benar-benar manusia, mati benar-benar mati. Ya. Jika orang Yahudi memahami Mesias adalah Yahweh sendiri, maka tidak akan ada orang yang berani ngaku Mesias. Tidak akan ada orang yang berani ngaku aku Yahweh, kan? Gitu tidak mungkin. Ya. Banyaknya Mesias palsu karena orang merasa dirinya sebagai utusan Allah ya. Bukan Allah atau yang sederajat Pertimbangan ini seharusnya menjadi dasar memahami bahwa Yesus adalah manusia seutuhnya Yang memang diurapi Allah Bukan 100% manusia, 100% Allah Bukan Kalau Mesias itu 100% manusia, 100% Allah Orang Yahudi nggak akan, gak akan ada yang berani ngaku Mesias tetapi kenyataannya kan banyak yang ngaku Mesias. Mesias-Mesias palsu itu loh. Kenapa? Karena Mesias memang manusia. Ya. Yesus benar-benar manusia. Yesus benar-benar mati. Si, Simeon mengatakan pedang akan menembus jiwanya. Ya memang benar-benar mati. Ditombak kan? Mati benar-benar mati. Perkara dibangkitkan, ya itulah haknya Allah membangkitkan. Kalau Allah tidak berkenan, ya dia tidak akan bangkit. Pak, tapi dikatakan, Yesus itu menyerahkan nyawanya sendiri. Yesus menyerahkan nyawasannya sendiri itu maksudnya dia dengan rela mati di salib. Dia dengan rela mati untuk penebusan dosa. Itu loh maksudnya. Dia merela, aku datang. Betul? Yesus pada saat mau disalib, dia enggak lari ke Nasaret. Pada saatnya Yesus mau disalib Paskah itu dia ngomong sudah waktunya anak manusia dimuliakan. Ayo sekarang ayo sekarang datang mendekat ke Yerusalem. Itu loh menyerahkan maksudnya, nggak ya, perlu dipaksa. Bukan berarti Yesus menyerahkan nyawanya lalu bangkit bangkit sendiri, ndak? Yesus mati sebagai manusia, tetapi karena ketaatannya dia di bangkitkan oleh Allah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Yesus menjadi terang bangsa-bangsa. Itu maksudnya. Dia menjadi contoh teladan bagaimana harus hidup dalam segala ketaatannya. Bangsa-bangsa lain bisa melihat dia. Karena saat itu, ya karena saat itu Yesus dipampang, disalib itu dipampang gitu ya. Kayak ini contoh saja kayak Soki di dipampang di etalase kan gitu ya orang semua orang bisa melihat orang Romawi orang Yunani bisa melihat It, itu sebabnya orang Romawi mengatakan benar dia ini anak Allah dia gak ngomel dia gak misuh dia taat dia diam ya ini anak Allah ini orang saleh maksudnya tidak ada salah apapun di pun istilahnya gitu ya dia diam bahkan mengatakan ya Allah ya Bapakku ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat karakter ini loh yang mau ditunjukkan ya, karakter ini loh yang mau ditunjukkan oleh penulis Alkitab ini loh karakter anak Allah Gitu ya tentang siapa dia sebelum Natal, ya kita sekali lagi itu tradisi. Ya, namanya tradisi, ya namanya tradisi itu keyakinan yang disampaikan turun menurun. Akhirnya dipercaya dan ditulis dalam kitab-kitab. Itu tradisi. Apakah itu sejarah? Belum tentu. Bisa jadi, bahkan bukan, tetapi tradisi itu ada. Paham maksudnya ya? Tradisi itu ada, tetapi apakah itu fakta? Nah, itu belum tentu, karena semua yang ditulis di Alkitab ini implisit, bukan eksplisit. yang ditul, yang yang eksplisit itu apa? Yesus hidup, dia mengajar. Itu eksplisit. Tentang siapa pra eksistensinya itu implisit. Itu tradisi lisan yang dipahami, diyakini oleh murid-muridnya. Salah enggak, Pak, meyakini itu? Enggak salah. Kalau tidak meyakini itu juga tidak salah karena enggak ada yang eksplisit. Tidak menambah iman. Percaya tidak menambah iman, tidak percaya tidak mengurangi iman. Karena yang menjadi iman orang Kristen adalah Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi terang bagi bangsa ini, bangsa ini ini loh maksudnya. Hidup Yesus itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Hidupnya yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ketaatannya itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan pra-inkarnasinya, bukan pra-eksistensinya. Hidup Yesus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pewahyuan, inspirasi buat bangsa-bangsa. Bagaimana hidup benar di hadapan Allah. Itu maksudnya, terang bagi bangsa-bangsa. Dan ini memuliakan Yahudi kan, memuliakan Israel kan. Yesus kan orang Israel. Dengan melihat Yesus sebagai orang Israel bisa taat sampai mati di hadapan Allah, bangsa-bangsa memuliakan. Oh iya, gitu loh masalahnya kan orang Israel yang lain menolak ya materi malam hari ini memang berat ya tetapi saya harap anda bisa me mengambil pesannya mengambil hikmatnya ya mengambil hikmahnya karena pelajaran ke depan nggak tambah mudah tapi tambah rumit. Kenapa? Kita mau jadi orang percaya yang cerdas. Bukan orang percaya yang, maaf ya, goblok-goblokan. Yang penting percaya Pak. Tidak seperti itu kita sekarang. Ya. Karena percaya goblok-goblokan itu tidak pernah menyelamatkan. Tetapi tertipu, tersugesti. Gitu ya. Itu tidak boleh, kita harus percaya dengan cerdas. Semakin dewasa, kita percaya dengan cerdas, bukan asal percaya. Asal percaya itu.